gue begini. Gue nggak berani gitu. Dan hebatnya nih yang saya senang, makanya kadang ada beberapa teman-teman saya yang kesini tuh saya bilang, ini testimoni saya secara di lapangan, banyak yang gue takut ke klinik karena ntar tiba-tiba ada yang mukanya diginiin. Saya bilang, lu lihat muka gue nih, nggak ada yang diapa-apain, muka gue cuma perawatan normal, gue udah paling mentok botox, itu udah paling mentok. Jadi menurut gue ya, pas dokter-dokter sini tidak akan pernah nyuruh lu untuk lu aneh-aneh gitu, lu rubah ini lu nggak akan. Kecuali si pasien, aku mau ini dong, itu pun kalau tekstur mukanya pas ya, sesuai baru di sarankan. Tapi jika tidak, pasti tidak. Gitu. Dokter, ada promo menarik apa? Promo-menarik? Kalau saya awal brand ambassador itu paketan ya dok? Ya. Perpaketan. Jadi ada yang memang paketan, ada juga yang memang kalau mau coba-coba dulu juga di sini bisa perdatang. Jadi harganya mungkin bisa lihat di Instagramnya gitu loh. Setelah akhirnya kan yang ikutan ya. Q&A ini bukan cuma korban tapi ownya juga ya. Kadang mungkin seperti apa cerita ownya akhirnya juga senang merawatnya akhirnya ya merawat lebih sambung iya gitu. Makanya ini kalau saya itu ketika ownya juga ikut perawatan karena dia melihat saya juga mukanya nggak diapa-apain, ownya juga takut dengan segala hal, dia infus juga dia takut, ini juga dia takut, tapi karena dia ngelihat ayahnya juga nyaman ya, jadi dia mau gitu. Kayak misalnya nih dia minggu ini nanya ayah kapan lagi kesini, besoknya oh ayah kesitu gitu. Ayah ikut ya ya, iya kalau besok ayah gak ada kegiatan ayah ikut. Nah memang untuk secara perawatan dan yang lainnya kalau saya bilang memang onnya juga gak terlalu banyak ya, gak terlalu banyak. Jadi kalau dia bilang onnya banyak berubah ya karena rutin kalau gak sama saya berangkatnya ya pasti sama bundanya. Iya lebih fresh aja di kamera gitu, lebih fresh dan terus tidak menggunakan. Kalau acara besar sekali yang di malam hari yang pasti saya bawakan, saya bedaknya cuma tipis aja. Itu kena lampu aja udah langsung fresh, sama kayak orang yang makeupnya kayaknya udah berjam-jam gitu. Jadi ya buat saya harus sesimpel mungkin, apalagi khusus cowok ya gitu. Jadi harus sesimpel mungkin dan saya syuting juga ada yang di jalanan, ada syuting di terik-terik matahari, ada ini. Ya kalau mukanya nggak dimanjain juga ya nanti mukanya marah kan. Ya, jadi harus dikasih perawatan. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk selanjutnya nanti selanjutnya dan dokter David akan tur visit ke ruangan-ruangan yang ada di situ ya. Masalahnya manajemennya atau sambaran ada sesuatu yang ya nanti setelah dari rumah gitu teman-teman jadinya ini ruangan para artis ada kanan kiri juga masih ada ruangannya tapi bentuknya sama cuma bedanya ada yang single ada yang double ya. Jadi di Youtology ini memang buat saya para artis yang datang tuh eksklusif gitu. Dan appointmentnya sama dokternya dan terus kita juga baik pasien lain juga nggak terganggu dengan kehebohan kita karena udah ada jamnya jadi ya secara privacy juga aman banget di sini. Suka ketiduran nggak kok kalau iya tiba-tiba udah selesai karena kan ada yang treatment yang matanya ditutup makanya gua nggak tahu ini alatnya ya ini ya matanya kan ditutup gitu jadi ada beres pokoknya diberes ada bangunin gitu. Karena kan datang tidur tangan di infus semua udah pasrah kan jadi maju kerok iya glowing gitu. Pokoknya bangun pokoknya sesuai jam selesainya sesuai dengan apa yang kita udah janjiin. Ya? Kita, okay. Ya. Thank you. Terima kasih. Hah? Mulai panjang mah. Oh, oke. Masuk dulu, stop dulu.